Menjelang penghujung tahun 2020, Lembaga Pelestarian Nilai Adat dan Tradisi mengadakan pertunjukan ritual adat Melayu yang bertemakan Semah Penutup Tahun yang diselenggarakan pada Sabtu malam 20 November 2021 di Pelantar Pelangi Kampung Bugis. Acara ini dimeriahkan oleh atraksi dari Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Pusat Madiun, Silat Lela Bersembah Penyengat, dan Pencak Silat Terate Merah. Atraksi dimulai dari seni silat ganda, silat regu, dan atraksi seni pernapasan cakra, silat adat penyembahan dan ritual gagang keris, atraksi semah jong, dan atraksi ulek mayang. Ketua Pelaksana Semah Penutup Tahun Yohan S. Nugraha menjelaskan tujuan kegiatan ini yaitu untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di tanah Melayu dan untuk menolak bala, terutama berharap pandemi COVID-19 bisa menghilang walaupun sekarang grafiknya sudah melandai. Selain itu juga untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di tanah Melayu, di mana artinya hingga saat ini budaya-budaya kita masih ada hingga akhir saat ini tahun 2021, dan juga untuk mengembangkan bakat-bakat pemuda kita. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah mengapresiasi pelaksanaan semah penutup tahun dan juga sebagai pelestarian adat Melayu. Di tengah-tengah kegiatan tersebut, Endang Abdullah diminta dengan panitia untuk memberikan atraksi dengan menginjak kaca beling yang telah disiapkan. Nama kegiatan kita pada malam hari itu semah penutup tahun, disebut dengan festival atau pertunjukan seni tradisi. Artinya semah ini bertujuan untuk membuang apa-apa yang selama 2-3 tahun ini menjadi pandemik masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dalam mula grafik sudah makin turun, maka kita buatlah ritual semah berharap penyakit-penyakit, bala maupun hal-hal yang negatif yang dikandung negeri selama 3 tahun ini dapat hanyut sebagaimana hanyut dengan semah itu. Pelestari Nilai Adat dan Tradisi, Lembaga Pelestari Nilai Adat dan Tradisi mengajak seluruh pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku nilai-nilai adat, pelestari-pelestari tradisi untuk turut serta menampilkan, mempertontonkan, mempertunjukkan bahwa di zaman modern ini, karena ini sudah penghujung tahun, sudah mau masuk ke tahun 2022, di ujung tahun ini masih lestari, masih terjaga lagi nilai-nilai adat, nilai-nilai tradisi di tanah Melayu, khususnya Tanjung Pinang. Oleh sebab itu, kami memanggil saudara-saudara kami yang ada di Penyengat, ada silat Lela Bersembah Penyengat yang sudah terwarisi secara turun-temurun. Ada juga festival lokal, silat lokal yang ada di Kampung Bugis, Pecah Silat Teratai Merah, yang berisikan anak-anak muda yang punya potensi. Dan juga kita yang mengundang Kepaderan Setia Hati Terate untuk hadir. Tapi masyarakat juga harus tahu, selain Kepaderan Setia Hati Terate mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan tahu salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga di sisi lain Kepaderan Setia Hati Terate juga membina pola pernafasan. Sehingga bagaimana dengan mengatur pola pernafasan itu, dengan mengatur konsentrasi, mampu memaksimalkan energi-energi yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh. Dan semua itu bisa dipelajari. Kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi budaya yang diberikan laluan oleh Lembaga Pelestari Nilai Adat dan Tradisi Provinsi Kepulauan Riau.